Halo sobat, selamat datang di channel Raja Bodol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama Raja Bodol, kita hari ini akan mengulas dengan tema trik berburu sampah elektronik. Ya. Hal ini cukup baik buat penggiat pengolahan emas perak, juga cukup baik buat penggiat elektronik seperti tukang servis, homebro, tukang merakit. Itu sangat baik. Kadang orang bertanya, terlebih di daerah, om, itu kan sulit untuk dapatkan. Semua tidak ada yang sulit kalau kita mau mencoba, terlebih di daerah. Tidak ada yang tidak bisa jika kita mau mencoba dan kita tahu alur jalannya, ya. Itu yang penting. Kita tahu bagaimana cara mendapatkan itu. Dan jujur sebenarnya limbah elektronik itu bertebaran di mana-mana. Tidak ada yang istilah kata, wah susah nyari. Sekarang tiap orang itu punya handphone, bukan cuma satu atau dua, bisa lebih. Belum lagi perangkat yang lain, terlebih lagi di perkantoran atau di perusahaan-perusahaan yang memakai alat-alat elektronik, ya. Jadi itu intinya. Zaman modernisasi begini, orang lebih condong, dan di zaman digital ini, elektronik menjadi faktor utama. Itu yang harus digarisbawahi. Dan sekilas riwayat tentang saya mau ulas biar jangan sampai ada ya ini Om David ini mengada-ngada, mana contohnya. Dan memang semudah apa kan gitu. Profesi saya sebenarnya dulu tukang servis, ya. Bukan tukang servis saja, ya, hobi di elektronik. Terakhir saya servis komputer, laptop, install apa. Tapi pada dasarnya saya hobi di elektronik. Masuk di menggeluti bidang elektronik itu sejak tahun pertama-tama saya senang elektronik dan sudah saya mempelajari itu tahun 83. Nah, terus tahun-tahun 90-an mulai berjalan, mulai mengembangkan sayap, buka servis sana sini, jual spare part macam-macam. Dan itu pengalaman yang sulit dilupakan, ya. Sampai terakhir saya buka yang namanya servis elektronik, penjualan terutama di komputer, penjualan komputer bekas juga, pemborong juga, pelebur juga. Nah, itu terakhir. Akhirnya karena usia berdampak pada penglihatan, kurang nyaman sekarang saya main di elektronik karena butuh penglihatan yang smart, ya. Oleh sebab itu saya lebih condong main di sampai elektronik. Tidak banyak mikir dan prospeknya cerah. Karena apa? Elektronik semakin tahun semakin berkembang luas. Itu yang saya yakini, ya. Lalu tahun 2000 saya mulai optimal di limbah elektronik, ya. 2000 kisaran 2002 saya udah main di limbah elektronik hampir 20 tahun. Perjalanan yang tidak mudah memang, ya. Tapi ya sesuatu yang kita senangi, sesuatu yang kita sukai pastinya tidak terasa.
Itu suatu pekerjaan yang menyenangkan bagi saya. Dan sekaligus dari tahun 2010 saya mengkampanyekan yang namanya cinta lingkungan hidup, bagaimana kita penggiat elektronik bisa menjadi pemerhati lingkungan hidup di bidang kita ini, di bidang elektronik ya. Agar siapa lagi yang akan menangani hal ini jika bukan kita. Nah, itu sih harapan saya. Makanya saya optimalkan kampanye sana sini sejak tahun 2002 2002 eh 2010. Iya, sejak itu. Pokok kata 10 tahun. Saya pernah juga jadi pembicara di beberapa universitas. Namun ya kita abaikan aja dulu itu, kita masuk ke pokok inti. Limbah elektronik itu sesuatu yang jujur, sesuatu yang membawa, yang bisa menjadi profesi dan bisa membawa suatu keberuntungan. Tapi kita juga harus suka dengan pekerjaan itu. Terlebih biasanya kalau yang suka dengan pekerjaan ini yang notabene suka dengan elektronik, hobi. Nah, karena saluran hobi itulah otomatis saya juga tidak bisa jauh-jauh. Tidak bisa jauh-jauh dari pekerjaan ini. Suka sekali dan mendapatkan income pendapatan untuk keluarga. Banyak sekali hal-hal yang jelas pengetahuan, pengalaman begitu banyak-banyak. Jadi tidak ada kata lain di mana elektronik semakin tahun semakin melimpah. Karena percepatan ekonomi, percepatan informasi, komunikasi itu berimbas pada meningkatnya produksi elektronik, terutama gadget atau apa itu yang banyak sekali itu. Jadi jangan ragu jika di kemudian hari limbah elektronik tidak ada, justru semakin banyak. Nah, itu nilai tugas kita untuk bagaimana kita mensiasati limbah-limbah sampah elektronik itu untuk kita bisa mendaur ulang agar tidak bertebaran di lingkungan. Itulah inti katanya. Sebelum kita masuk ke inti utama agar rekan-rekan percaya dengan omongan saya, bukan sekedar ngomong ngalor ngidul atau basa-basi, saya akan memperlihatkan timbunan sampah-sampah elektronik yang saya kumpul. Ya bukan saya kumpul, sekarang saya itu selama sudah kurang lebih 4 tahun saya tidak pernah lagi berburu elektronik ya. Sebab saat ini elektronik sampah-sampah itu datang dengan sendirinya. Zaman sekarang kan mudah. Kalau kita udah dikenal orang, tinggal orang WA, orang inbox atau apa caranya itu, kirim gambar, oke, harga masuk, deal. Udah itu aja, mudah sekali. Tapi perjalanan pertama itu yang perlu perjuangan besar. Dahulu saya 100% fokus di itu, saya bisa mendatangkan barang-barang tersebut dari luar Jawa, dari Sulawesi, Sumatera, intens. Paling tidak minimal 1 bulan 1 kontainer. Tapi sekarang sudah enggak ini lagi. Sudah vakum, main di tempat aja. Barang tuh datang sendirinya. Dan kita sesaat agar ada bukti otentik di mana omongan saya tidak nyeleneh, saya tunjukkan gudang saya. Ya, oke. Okay. Oke, ini adalah gudang saya. Ini gudang saya luasnya 600 meter, enggak begitu luas. Nah, enggak begitu luas, ada kisaran ya
600 meter cukup lah. Kita mulai dari ya, ini elektronik semua. Ya. Ada kabel, semua ada. Ya. Sampai di yang nyelip-nyelip pun banyak. Jadi timbunan. Ya. Sampai. Oh, ada aja. Semuanya ada sini. Ini di bawah kardus ini PCB power supply yang banyak. Dan nanti jika setia melihat video-video tutorial saya, Anda akan mengerti, oh, di komponen-komponen elektronik itu banyak kandungan-kandungan logam-logam berharga yang akan saya ulas. Dan itu Anda bisa ketahui di video-video yang akan datang. Saya akan ulas semua komponen elektronik yang mengandung logam berharga. Ya. Dan ini saya tidak cari ya. Ini perangkat ini datang semua dengan sendirinya. Tidak pernah saya cari. Ini perangkat tidak pernah saya cari. Datang dengan sendirinya. Ya. Kita masuk ke ruang pertama. Ruang utama. Thank you.
pada ruang kelima. Ruang kelima. Kita masuk pada ruang ke-6. Ruangnya power supply. Macam-macam yang bertumpukan di balik pintu pun banyak. Lalu kita masuk sisi bangunan, banyak bertumpukan. Lalu kita masuk ruang belakang, halaman belakang. Ya, semuanya elektronik, semuanya elektronik. Kita masuk gudang belakang. Gudang satunya lagi. Nah, sekarang kita ulas bagaimana trik mendapatkan limbah atau sampah tersebut. Kita lanjut videonya. Sebelumnya, jika kawan-kawan yang ingin mengikuti update perkembangan dan mendapatkan wawasan, sekiranya baiknya Anda share, subscribe agar ada pemberitahuan, karena subscribe itu kan gratis. Tidak maksud apa-apa, saya hanya ingin menyebar sedikit ilmu, beberapa ilmu yang banyak ilmu-ilmu yang belum kita terungkap. Begitu. Di bulan baik ini, baiknya kita berbagi ilmu. Jangan terlalu pelit, karena acap kali, terutama para pelebur ya, ilmu apa aja ya, kalau ilmunya udah tinggi, orangnya condong diam tapi pelit. Diam tapi pelit, ilmunya banyak tapi tidak mau memberi. Nah, itu pengalaman saya dulu. Untuk menjadi, bukan menjadi, mempelajari aja, mempelajari saja gimana sih lebur emas. Tanya teman-teman, mau lihat cara leburnya aja itu enggak bisa.
tertutup, tidak ada satupun bisa masuk. Satu pertama dah, memang dia nggak mau diganggu dan memang pelit. Kalau kita menanyakan sesuatu, pastinya dia akan, karena ya saya mengerti itu rahasia dapur. Rahasia dapur, tapi zaman sekarang kan bukan bukan zamannya lah kalau untuk sekarang. Bukan zamannya untuk sekarang. Sekarang informasi meluas, kita bisa dapatkan ke mana-mana. Jadi itu. Dan di bulan baik ini baiknya kita juga memberi. Nah, kunci sukses untuk berburu sampah ini, kita harus niat. Pertama kerja keras dulu. Niat kerja keras. Modal belakangan. Modal dikit aja. Jujur, dahulu saya tanpa modal bisa. Karena kita, satu, kita dipercaya. Di rekan-rekan pebisnis kita dipercaya. Sewaktu-waktu kita tidak ada modal, kepake di lain. Kawan punya barang, pinjam dulu seminggu, kita olah. Nah, itu kan tanpa modal. Minggunya kemudian kita bayar. Tuh. Nah, untuk di daerah, trik untuk mendapatkan limbah elektronik itu gampang. Terlebih di daerah yang belum ada yang menangani hal ini, belum ada yang mengetahui, itu kita bisa beli dengan harga murah. Caranya begini. Sampai elektronik jangan cari di kantor. Jika kita punya hobi, punya jiwa marketing, bolehlah kita lobby-lobby di kantor. Ada lelang-lelang apa, tapi kan sulit. Yang paling mudah apa? Anda lobby dengan siapa? Orang besi tua atau tukang rongsok. Jadikan mereka, bos mereka itu partner Anda. Ini loh, saya butuh ini. Buat apa? Nggak usah diberitahu, pokoknya saya butuh. Butuh sebanyak-banyaknya. Tinggal nego harga. Kalau di daerah dulu saya, pengalaman saya itu, dulu belum ada yang main, belum ada yang main, itu saya beli dengan murah. Antara besi dengan harga aluminium, tengah-tengahnya itu saya ambil, tapi yang warna biru PCB-nya ya, model panel, model mainboard, komputer, apa kayak gitu yang, nah, lambat-lambat, lama-lama saya naikkan sampai 13.000. Nah, di situ kita bukan cuma dapat mainboardnya atau PCB, modul PCB, mainboard apa aja gitu, tapi kan ada yang mengikuti seperti prosesor, memori. Nah, di situ kan keuntungannya. Tapi dari mainboard kita udah untung. Nah, kenapa kita harus ke bosnya tukang rongsok? Karena mereka punya tangan-tangan yang namanya tukang keliling. Jika harga mereka, terlebih di daerah, jika harga yang kita usulkan melampaui mereka punya ekspektasi, kemanapun mereka akan kejar barang itu. Mereka yang justru akan, karena mereka sudah luas kawasannya, jam terbangnya udah luas, mereka tahu celahnya di mana mendapatkan barang itu. Nah, itu kuncinya. Jadi tidak usah kita main ke lobby-lobby ke perusahaan atau apa. Perusahaan kadang-kadang butuh finansial besar, sekali lelang 1M, minimal 100 juta, kuat modalnya. Kadang-kadang pun lelang itu dikuasai tukang rongsok, kita bisa ngecer dengan harga murah. Begitu. Jadi sasaran utama itu apa? Anda harus berteman dengan tukang rongsok. Jangan memperkecil tukang rongsok, bahaya. Jangan memperkecil, jangan menganggap enteng orang yang kecil, karena mereka itu
lebih bahagia, mereka itu lebih sejahtera. Di pandangan kita, mereka itu rongsok. Betul. Tapi mereka punya di daerah itu istana. Ini benar, ini berlaku di mana-mana. Jadi kita di mana-mana harus punya kerendahan hati. Andai pun kita terasa di atas, tetaplah kita merasa di bawah. Ada tukang rongsok, ya, gudangnya cuma 200 meter, tapi dia punya istana di daerah. Kan kita enggak tahu, istananya dengan nilai miliaran. Kita pun kadang-kadang terperang, tapi itulah kenyataannya. Nah, tukang rongsok itu, mereka itu super jago marketing. Jadi untuk mencari itu, enggak usah jauh-jauh, pergilah ke toko, ke tukang rongsok atau apa besi tua itu. Cari di sana, lobby dengan mereka, mereka yang akan cari, bukan kita. Dan nanti saya akan kasih trik bagaimana mendapatkan hal yang lebih menguntungkan di samping melebur. Ini trik, ya. Jadi jangan cuma fokus pada peleburan. Ada hal lain yang menarik yang perlu Anda ketahui yang lebih menguntungkan daripada melebur. Walaupun melebur menguntungkan, ya. Itu. Banyak sekali hal-hal yang kita tidak ketahui. Namun saya sudah berjalan 20 tahun, saya banyak tahu hal-hal yang rupanya lebih dari ekspektasi. Begitu. Nah, kuncinya kita harus banyak untuk kita niat mendapatkan hal ini. Kita harus pertama, kita harus banyak jalan. Jalan ke tukang-tukang rongsok, lobi, bersahabat dengan mereka. Nanti mereka yang akan mencari. Tidak susah, itu aja. Itu kuncinya. Bikin peta pemetaan. Dalam satu hari Anda berjalan kemana? Satu kecamatan umpamanya. Tanya-tanya tukang rongsoknya di mana adanya. Bikin peta. Tak. Besoknya jika niat jalan. Tak. Dan di situ pasti Anda akan mendapatkan sesuatu yang kadang-kadang di luar dugaan. Di luar dugaan apa? Tahu-tahu Anda ada yang menarik di Anda punya ekspektasi ini bisa jual mahal. Hanya dengan 10.000 Anda bisa jual dengan harga 200 atau 300.000. Swear, itu benar. Nanti akan Anda alami. Nah. Saya dulu pernah karena niat saya ekspansi keluar. Ekspansi keluar mencari barang ini di daerah. Selama satu bulan saya bersakit-sakit dulu, istilahnya pokoknya setengah mati. Saya keliling dari satu kecamatan, satu kabupaten, sehingga bisa saya kuasain itu satu provinsi. Dari ekspektasi pertama kira-kira ya sebulan bisa dapat 5 ton. Tidak tahunya saya bisa dapat satu kontainer dengan total tonasenya 20 ton. 20 ton di kala itu hanya bermodalkan 50 juta. Benar. Nah, di situ semua itu niat. Semua itu niat dan berserah. Jangan takabur, harus rendah hati. Ya itu aja sih. Sebenarnya masih banyak, saya ulas nanti di video berikutnya. Trik-trik bagaimana begini-begini. Banyak trik-trik yang akan Anda dapatkan di video yang akan datang. Setialah dengan channel ini. Bukan bermaksud
menyombongkan diri, saya bisa begini, saya tidak, saya hanya ingin berbagi agar rekan-rekan siapa tahu di kemudian hari bisa menjadi apa itu, aktor dalam lingkungan hidup, dan juga bisa menjadi pioner dalam mengembangkan limbah elektronik ini dan mendapatkan suatu pendapatan yang lumayan menarik. Itu harapan saya sih, tidak muluk-muluk. Oke, sampai di sini perjumpaan kita. Kita lanjut ke trik-trik yang akan datang. Jika ada salah kata-kata, ada yang menyinggung, saya mohon maaf. Ini bukan maksud saya untuk, setiap manusia pastilah punya kesalahan, ya. Terima kasih. Jika bermanfaat, silakan subscribe. Jika tidak bermanfaat, abaikan aja. Anggaplah ini dongeng belaka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalam. Salam Raja Bodoh.